Selamat pagi. Hari ini kita akan belajar kenali sudut ya. Nah, kita akan belajar topik ruang daripada tahun 4 dulu ya, sebelum kita masuk ke topik kita seterusnya untuk tahun 5. Okay, kita akan belajar kenal sudut ya. Okay, bila kamu lihat gambar rajah ni ya, gambar rajah ni. Ini adalah segi empat tepat. Okey. Ini adalah garisan. Garisan. Garisan yang ini menghasilkan bucu. So, di pada bucu ni ada ruang dekat sini. Ruang ini dinamakan sudut. Ha, ruang ini dinamakan sudut. Apabila garis yang dua ni bertemu, dia adalah bucu. Tapi dekat situ ada ruang. Ruang ni dinamakan sudut. Okey, untuk sudut segi empat tepat, sudut ini dinamakan sudut tegak. Okey, sebab garis ni tegak. Jadi yang ini adalah sudut tegak. Segi empat sama ada empat sudut tegak. Okey. So yang ini adalah segi empat tepat, yang ini segi empat sama. Okey. Yang ini ada empat eh, segi empat ni ada empat sudut. Satu, dua, tiga, empat. Keempat-empat sudut ni adalah sudut tegak. Kita tengok gambar ni. Nah, ini sudut ni. Nah, ini sudut ruang. Ruang ni adalah dipanggil sudut. Yang hujung tajam ni dipanggil bucu. Okay. So, kesimpulannya, segi empat ni ada empat bucu. Ada empat sudut. Okay. Jelas? Okay. Nama sudut pada segi empat tepat dan segi empat sama adalah sudut tegak. Okay. Yang tadi kita belajar tentang segi empat tepat dan segi empat sama. Yang ini pula adalah segitiga. Yang ini ada pelbagai jenis segitiga. Eh. Kita belajar pelbagai jenis segitiga. Yang ini adalah segitiga sama sisi. Segitiga sama sisi maksudnya sisi ni panjang dia adalah sama. Panjang sisi ni adalah sama. Kalau ni panjang dia ada dua, jadi maksudnya ini pun panjang dia ada dua. Panjang ni pun sama dua. Segitiga sama sisi. Yang ini pula segitiga sama kaki. Segitiga sama kaki bermaksud yang ini dengan sisi ni adalah kaki dia lah maksud dia. Yang ini sama. Yang ini pula tak sama. Sebab itu dia adalah segitiga sama kaki. Yang ini adalah sama. Ada dua je yang sama. Yang ini tidak sama. Okay. Segitiga ni, segitiga, okay, segitiga. Ini ada sudut tirus. Sudut tirus. Sudutnya lebih kecil daripada sudut tegak. Ini sudut tirus. Ruang ni, yang garis ni bertemu, yang ni bucu. Bucu, bucu. Okay. Garis bertemu menghasilkan bucu dan di sini ada ruang. Ruang ni adalah sudut. Sudut ni adalah sudut tirus. Okey, sudut tirus, sudut tirus, sudut tirus. Yang ini sudut tirus, sudut ke atas ni pun sudut tirus. Sudut ke atas ni pun sudut tirus. Okey. Yang ini, kenapa dia cakap sudut tirus adalah lebih kecil daripada sudut tegak? Tengok ni. Ini adalah segi empat. Segi empat tadi adalah sudut tegak. Ini adalah segi tiga. Ini segi tiga ni. Cuba tengok. Segi tiga ni lebih kecil sudut daripada sudut tegak ni. Tirus ni lebih kecil daripada sudut tegak. Ingat eh, sudut tirus lebih kecil daripada sudut tegak. Lebih kecil daripada sudut tegak. Okay, kena ingat eh. Okay, tolong ingat. Okay. Okay, tadi kita bercerita tentang segitiga sama sisi dengan segitiga kaki sama. Yang ini pula digelar segitiga tak sama kaki. Sebab yang ini tak sama, yang ini tak sama, yang ini tak sama. Kadang-kadang dia juga dikenali sebagai segitiga tak sama sisi. Yang ini dia. Segitiga tak sama kaki pun boleh. Segitiga tak sama sisi pun boleh. Dia boleh digelar macam tu. Okey. Yang ini, sudut ni. Sudut ni, dalam segitiga tak sama kaki, dia ada satu sudut cakar. Okey. Ada satu sudut cakar. Dan yang ini adalah sudut tirus.
tirus. Ada dua sudut tirus dalam segitiga tak sama. Cuba tengok ni. Ini adalah segi empat tadi. Segi empat yang bersudut tegak. So, kita lukis dekat sini segitiga tak sama kaki tu. So, sudut dia besar. Ini nama dia sudut cakar. Sudut cakar ni lebih besar daripada segi sudut tegak dan lebih besar juga daripada sudut tirus. Okey, yang ni segitiga tak sama kaki ada satu sudut cakar dan ada dua sudut tirus. Ini sudut tirus. Okay. Ada dua sudut tirus. Suatu poligon sekatak ada 6 bucu. Berapakah sudutnya? Apakah nama sudutnya? Dia cakap ada 6 bucu. Jadi, poligon ni kita kena lukis ada 6 bucu. Ingat bucu ni, ini bucu. Ini bucu. Ini bucu. So, kita kena lukis ada 6. 6 bucu, Satu, ini dua. Tiga. Empat. Satu, dua, tiga, empat, lima, enam. Ada enam bucu. Ada enam sudut. Apakah nama sudut itu? Perhatikan. Perhatikan Perhatikan. Sudut ni. Apa sudut dia? Sudut tirus? Atau sudut cakar? Mana satu? Sudut tegak memang tak. Sudut tegak memang, kalau sudut tegak ni memang out lah. Kalau tegak memang out. Sudut tirus atau sudut cakar? Betul. Sudut cakar. Okay. Nama sudut dia adalah sudut cakar. Sebab dia lebih besar daripada sudut tirus. Okay. Ni teroka ria carta segitiga. Lengkapkan peta pemikiran di bawah, kemudian bentangkan. Ini adalah peta pemikiran, kemudian bentangkan. Okay, bentuk. Okay, segitiga sama sisi. Okay, segitiga sama sisi. Dan ini adalah sudut tirus. Sisi sama panjang. Okay, yang ini kamu kena jawablah. Okay, yang ini segitiga sama sisi. Segitiga sama sisi, sudut tirus yang ada berapa? Tadi kita dah belajar tadi. Sisi sama panjang. Sisi dia sama panjang. Ada berapa? Ada tiga juga. Kalau segitiga sama kaki, bermaksud sudut tirus dia ada tiga juga. Okey, ada tiga. Sisi sama panjang. Sisi yang sama panjang dia adalah dua. Sebab itu dia disebut tiga sama kaki. Sudut tiga segitiga sama kaki. Yang ini pula adalah segitiga tidak sama kaki. Okey, segitiga tidak sama kaki. Yang ini ya. Ini segitiga tidak sama kaki. Segitiga tidak sama kaki ini, dia ada berapa sudut cakar? Ini sudut cakar. Ada berapa? Satu. Ingat tu, grafan. Yang ini sudut apa ni? Sudut tirus. Sudut tirus ada dua. Sisi tak sama panjang. Ada berapa sisi tak sama panjang? Yang ini tak sama, yang ini pun tak sama, yang ini pun tak sama. Jadi ada tiga sisi tak sama panjang. Okay, yang keempat, yang ini adalah segitiga bersudut tegak. Segitiga bersudut tegak ni adalah separuh daripada segi empat. Separuh. Dia adalah separuh. Maaflah lukisan tak cantik, kita padam ni. Okay. Dia adalah separuh daripada segi empat. Jadi segitiga bersudut tegak, dia ada satu sudut tegak dan dia ada dua sudut tirus. Okey. Okay, so kat sini soalan ni uji diri ni, label dan namakan sudut pada bentuk berikut. Ni kena label ni. Kena label dan kena namakan sudut dia. Okey. Ya. Yang ini adalah sudut. Sudut apa ni? Sudut tegak. Jadi kamu kena label lah. Macam ni. Ini maksudnya label. Kena lukis macam ni. Jadi kamu tulis sudut tegak. Okey. Sudut tegak.
Yang ini pula kita lukis. Yang ini ada sudut tirus, dua. Yang ini sudut cakar. Jadi, yang ini sudut tirus. Sudut tirus. Sudut cakar. So, saya nak cari warna ni. Ni sudut tirus ni, label lah macam ni. Okay. Yang ini sudut cakar. Yang ini sudut tegak. Sudut tegak. Banyak ni anak panah ni. Kalau nak tak nak tulilah. Kalau kamu rajin, kamu tulilah semua-mua tu. Labelkan macam ni. Sudut tegak, sudut tegak, sudut tegak macam tu. Ini pun kamu tulis sudut tegak. Label macam tu lebih mudah. Okey, maaf. Dah terpadam. Okay, last, last. Last ni, last bentuk. Yang ini adalah bentuk segi empat bersudut tegak. So, yang ini ada sudut tegak kat sini. Okay, labelkan. Yang ini sudut tirus. Okay, so, sudut tegak. Sudut tirus. Okay, so, kita labelkan. Sudut tirus ni. Ini sudut tirus. Yang ini pula sudut tegak. Okay. Itu maksud dia label dan namakan sudut. Okey, sudut ni, sudut pas, sudut lebih besar daripada sudut. Sudut apa yang lebih besar? Sudut cakar lebih besar daripada sudut tirus ataupun sudut tegak. Okey, pilih satu je lah, jangan pilih banyak sangat. Okey. Itu saja topik kita pada hari ini tentang penarik sudut. Terima kasih dan jangan lupa buat latihan berbentuk PDF atau image yang saya sertakan di bawah. Okay?